kita makan dokter. Baik. Ini resmi ya, ini bisa dikutip. Motul Indonesian Round Pertamina Mandalika International Street Circuit 3-5 March 2023, overall attendance 59,200. This number can also be used in the PR. It is 14.76% increase compared to 2022. Okay. Jadi ada kenaikan 15% dibanding 2022. Dan we reconfirm with MGPA that only overall attendance will be published. Jadi ini angka dari Dorna official, ini kalian mesti bangga. Kalian mesti bangga menjadi bagian dari sejarah. Angka ini angka yang sangat membanggakan. Dan tidak mungkin pemerintah bisa bekerja sendiri, pemerintah ITDC, MGPA, dan Prof, pemerintah kabupaten, sampai media lokal, Mbak Yana, Kompas TV, Mas Maman, semua bekerja. Para volunteer juga, Pak Taufan. Pak Taufan ini terus mematahkan bahwa sepi, dia terus laporkan kepada saya rutin. Dan kalau dia datang ini kayaknya ada energi saya untuk bekerja lebih keras lagi. Mungkin karena ayam taliwangnya ini. Jadi menjawab Mbak Yana, ini I'm so sorry. Kita ini melakukan kegiatan semua berbasis data, social media dan digital. Kurang dari 1% dapatnya dari billboard. Saya ngerti juga karena orang lagi nyetir jarang lihat billboard ini gitu loh. Iya, jarang sekali gitu. Billboard itu memang penanda di dekat lokasi. Di provinsi sendiri jarang orang pasang billboard yang besar-besar itu untuk mempromosikan event yang jauh dari sana. Dan itu memang berbasis data. Jadi oleh karena itu kami dengan pemerintah provinsi, dengan MGPA meluncing 3 bulan yang lalu dengan full TV coverage. Setelah itu dari kami ditambah dengan launching di Hard Rock Cafe. Pak Jamal juga hadir, Pak Andi, Pak Troy, semua hadir, Pak Bambang Satya juga hadir, TV lagi digenjot, TV lagi digenjot. Akhirnya 75% itu alokasinya tercapai, 25% melalui saya setiap kali promote, itu saya menggandeng 3 account utama kita. Pesona.Indonesia dengan 600,000 follower, Wonderful Indonesia dengan hampir 900,000 dan kami sendiri dengan 9 juta followers berhasil mengangkat 9 juta followers. Taufan Rahman terus-terusan memberitakan di digital. Alhamdulillah hasilnya sudah bisa kita lihat. Tadi Pak Andi menyampaikan ke kita dan ini kita bicara mengenai data 59. Oke. Selama 3 hari. Nah, occupancy. Jangan cepat kita melakukan pengambilan keputusan bahwa oh sepi, oh ini, oh itu. Tunggu datanya. Kami akan turunkan tim untuk melakukan kajian. Karena kalau kita cuma satu dari sini, oh berapa occupancy-nya berapa? Kita ingin melihat semuanya. Kita ingin mendapatkan data, nanti teman-teman BHRI kita undang juga. Karena kita pengen mendapat gambaran secara keseluruhan di Mandalikanya sendiri, di Mataram, sampai ke Senggigi, sampai ke Gili. Karena ini kesana. Dan berkaitan dengan infrastruktur, kita sekarang akan melengkapi karena pemerintahan ini akan berakhir bulan Oktober tahun depan. Kita ingin untuk destinasi super prioritas Mandalika ini apa yang kurang? Kita sudah mengalokasikan tambahan 5,8 triliun rupiah untuk menyelesaikan semua infrastruktur yang masih kurang. Nah, ke laut termasuk juga kapal cepat antara Sanur ke Mandalika dan beberapa kelengkapan yang diperlukan di sini. Jadi ini yang kita jangan terlalu cepat, jangan terlalu bilang bahwa ini dibandingkan dengan MotoGP lebih mahal. Kalau dari segi skala event ya lebih rendah lah, ini namanya World Superbike. Tapi saya yakin okupansinya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana terdistribusinya juga ke homestay-homestay. Distribusinya juga ke tempat-tempat